Hai guys, hari ini aku bakal ngebongkar isi tas makeup aku yang ketika aku traveling atau ketika aku ada suatu acara, baik itu formal maupun nggak formal, yang santai. Jadi, ini makeup-makeupku. Simple, terus warnanya violet. By the way, kalau kalian tanya, ya emang sekarang lagi ada di dalam kamar mandi hotel. Dan sekarang jam 1:00 pagi aku ngeliat, dan aku barusan dari weddingnya kakak aku, pernikahan. So ayo kita lakukan wasit makeup. Yay. Jadi yang pertama aku punya facial wash. Ini yang pakai buat ngecuci wajah aku tiap kali aku merasa wajah aku kotor, polusi, atau aku mau bikin wajah aku bersih, jadi aku pakai itu. Yang kedua, punya lip eye color. Jadi ini Eternal mereknya, dan aku pakai nih sekarang, warnanya merah banget. Dan tahan sampai besok, sumpah dah, serius sampai besok. Soalnya ini tuh kayak benar-benar matte di bibir. Dan kalau nggak salah tuh harganya 110 atau berapa? Oh, gak begitu mahal banget. Worth it. Serius, belinya di Matahari, di bagian makeupnya. Alright, selanjutnya aku punya foundation Maybelline yang Fit Me Made Poreless. Nomornya 230 Natural Buff. Kenapa aku suka yang ini? Soalnya dia tuh ngebikin jerawatan, kata mamanya waktu di Guardian. Nah, dia tuh bikin wajah aku matte, terus apa ya, bekas jerawat yang ada di muka aku tuh pada hilang kalau pakai foundation. At least tutup lah ya, nggak hilang juga sih. Kayak harus pakai bedak tebel dulu kalau mau dihilangin. Tapi aku juga nggak mau kayak gitu, karena itu buat pori-pori sebenarnya. So, kalau kalian pakai makeup, bisa lama-lama, karena itu bakal bikin pori-pori kalian tersimpan dan muncul salah. Ya, aku punya BB Essence dari L'Oreal. Ini juga matte. Dia punya SPF 50, tapi aku gak tau juga enggak atau enggak. Terus banyak beauty blogger juga yang gunain produk ini. Tapi aku juga bukan expert media, beauty blogger gitu kan. Jadi, I don't know much about this. Bagus banget buat dark circle dan aplikatornya itu kayak gini, super aneh. Itu kayak ditotol-totol ke muka, terus habis itu di blending pakai tangan aja. Jadi ini kayak cair banget. Terus aku punya jeng-jeng-jeng. Ayo, apa tebak? Sisir aku terbuat dari kayu. Kenapa aku pakai sisir yang terbuat dari kayu? Karena itu lebih alami. Which is, kalau misalnya aku pakai sesuatu yang lebih alami, itu lebih sehat buat rambut aku, buat bentuk kepala aku. Cuman sisir yang aku beli itu brushnya bukan pakai kayu juga, harusnya belinya tuh di The Body Shop. Jadi dia brushnya tuh udah pakai kayu, kalau yang ini cuma pakai kayak plastik gitu. Sebenarnya udah kayu sih. Oke, selanjutnya ada Vaseline yang SPF-nya 24. Kalau misalnya mau yang lebih gede lagi tuh lebih bagus ya, apalagi kalau pakai sunblock ya. Kalau buat cewek itu kayak harus full protection banget buat skin, ya nggak? Yoi. Terus ada maskara. Maskara aku pakainya Maybelline. Aku big fans banget sama Maybelline karena aku cocok banget sama Maybelline. By the way, wah kuning. Aku udah lama banget pakai ini dan dia nggak habis-habis. Aku suka. Kalau misalnya aku mau beli lagi, aku mau beli Maybelline lagi yang Barbie, Magnum Barbie. Terus ada Fashion Brow dari Maybelline lagi. Nah, di sini ada 3 warna, terus ada kuasnya dari sananya. Pertama ada warna hitam abu-abu sama yang nude warna kulit gitu. Oke, aku punya, oh
obat flu karena sering sakit, kebanyakan kegiatan, jarang istirahat. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus ada penyepit bulu mata. Terus ada krim Natasha. Krimnya masih aku simpan, tapi aku udah nggak pakai lagi karena ketika aku tanya Natasha awalnya bright looking banget, kulitnya kenyal putih, jauh dari jerawat. Tapi lama kelamaan kalau aku udah berhenti nggak pakai, ya ampun jerawatnya tuh keluar semua, dan itu kayak aku jadi stres gara-gara banyak jerawat. Terus ada powder bedak dari Marks. Nah, yang ini yang pakainya warna pink karena dia lebih nyatu sama kulit aku. Jadi dia punya 3 warna, pink, kuning, sama putih. Yang aku pakai adalah yang warna pink. Ada apa lagi? Blush on, guys. Ini dari Fermi, belinya di Oriflame. Temen aku ada yang jual, terus aku lihat katalog itu, aku pengen, terus aku beli yang ini. Udah lama banget enggak habis-habis. Enggak tahu kenapa. Ini ada Fager. Apa sih? Ini power bank. Terus power banknya itu bisa buat Android, bisa buat iPhone. Tuh. Ada extensionnya, ada penyambungnya, biar bisa disambung, biar masuk ke iPhone. Kenapa gue ngomongnya begini, coy? Kagak ngerti dah. Terus ada toothbrush. Ya, karena kalau traveling lo nggak punya sikat gigi, ibau tahu. At least lo punya botol minum, terus kayak lu sikat gigi pakai botol minum, sikat gigi pakai toothbrush, tapi kumur-kumurnya pakai botol minum airnya. Okay. Ini ada apa lagi? Ini sikat alis. Terus ini yang baru aku beli, ada skincare buat ngebersihin segala hal yang ada di muka itu, yang jelek-jelek, itu yang kotor, yang bikin titik-titik, iuuuh, bersihin semua, udah jerawat juga ya. Terus ada kaca, guys, kaca, makanya aku tuh ngaca. Ini ada shower gel, sabun mandi ya. Okay, guys, ketika lo traveling dan lo gak mandi itu kayak kasihan banget di orang-orang yang ada di sebelah lo, di sekeliling lo. Lo gak mau kan diomongin di belakang atau diomongin orang-orang sekitar, ih bau ya. Terus kayak itu gue, jangan sampai gitu ya guys, jangan sampai gitu. So ada jedeli, which I'm wearing it right now, yang gue lagi pakai sekarang ya guys. Okay, guys, jadi itu semua yang ada di makeup aku, makeup bag. Ini ada plastik buat laundryan, terus ada cotton bud juga, sama ada jarum pentul. Dah, itu selesai semuanya, guys. Thank you so much. Dadah, see you in another video. Semoga ketemu lagi di video selanjutnya yang bisa aku bikin. Okay, masih.